anggota dewan kita berempat fraksi PAN dan seluruh respon kalian selamati. Dan seluruh kader-kader PAN, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana waktu yang lalu kami datang ke sini bermaksud untuk melamar, kira-kira dalam bahasa Makassarnya memanu-manu lah kira-kira. Hari ini saya datang mau batu arah. Mudah-mudahan pinangannya bisa diterima. Sebuah proses demokrasi, hari ini kami membawa seluruh berkas persyaratan yang insya Allah akan dijadikan pertimbangan dalam pengusungan kelak. Kami berharap dukungan PAN yang selama ini di DPT Kota Makassar dan di masyarakat, baik secara organisasi maupun perorangan ataupun secara sosial, yang kami rasakan sangat kuat sekali, itu bisa diwujudkan dalam bentuk dukungan-dukungan politis ke depan. Karena kita sudah sama tahu, sebagai partai reformis, PAN selalu menjadi yang terdepan di dalam perubahan bangsa ini. Perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Makassar tentunya andil PAN sangat kuat. Kedepan, begitu banyak masa depan yang harus kita kedepankan untuk menjadikan Makassar terdepan. Maka saya kira PAN adalah suatu organisasi partai yang tidak perlu juga diragukan lagi. Dua kali tambah baik, saya kira kita sudah sehati. Dan saya kira kalau terlihat di sini ada 4 fraksi PAN, saya kira insya Allah kalau PAN mendukung bersama-sama membangun Kota Makassar dua kali tambah baik, saya kira PAN menjadi terdepan dua kali tambah baik. Semoga hari ini adalah keberkahan bagi kita semua. Sukses PAN, sukses Kota Makassar. Dan saya mendoakan dan salam hormat buat Ketua Umum di Jakarta, salam hormat buat Pak Kafi, Ketua Sulsel, dan salam hormat bagi seluruh sayap-sayap dan seluruh kader-kader PAN. Marilah kita sama-sama, apapun yang terjadi ke depan, PAN harus terdepan. Terima kasih.